Bicara banyak pekerja, berakit-rakit dulu, berenang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, senang pun akan datang. Bismillahirrahmanirrahim, buat sahabatku dimanapun panjenengan berada, tak dungake selamat, sehat bagas waras, tetap diparingi iman takwa, dan yang terpenting di sini adalah semangat berjuang, bekerja, menjemput rezekinya. Oke, di channel Sepatas Kuli kali ini menampilkan sedikit proses pembuatan rangka kanopi untuk masjid, dan untuk panjangnya 4,5 meter kali 10 meter. Ini menggunakan 6 kuda-kuda dan 5 usuk ya. Ini menggunakan 3 lajur ya, seperti ini 3 lajur ya, yang paling atas, paling bawah, dan tengah. Dan adapun yang perlu diperhatikan di sini adalah agar kekuatannya ekstra seperti itu ya, dan tetap kokoh seperti ini ya. Ini yang warna tembaga itu juga sebagai variasi dan juga sebagai tambahan untuk kuat ya, agar kuat lebih efisien. Desain minimalis, rangka kanopi minimalis, atapnya galvalum. Harga per meternya 250 saja. Jadi kalau 4,5 kali 10, 45 meter kali 209 juta ya, kurang lebih 10 jutaan ya, itu mastorik gitu ya. Jangan lupa di subscribe, di like, dan di komen. Nyalakan lonceng Anda agar tidak ketinggalan konten berikutnya. Pokoknya damai sejahtera. Matur suwun, terima kasih. Jika ada salah kata minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.